itu yang ada di YouTube itu biasanya orangnya diambil di sini. Oh. Reception line. Tangan ke center Wahid berada di Gua Batu Hapu di wilayah Desa Batu Hapu. Center, Pak. Kecamatan Katungun, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kami tadi dari Mendaki dan ini kita akan menuju ke belakang. Ada instalasinya nih. Listrik lah. Oh, luar biasa ini ya. TMMD, AMD ya. Abrima Nunggal Masuk Desa ini menyiapkan objek wisata gua ini. Wah. Oh, ini yang jadi antasan dulu, Pak. Jalannya oleh masyarakat dulu. Awal sebelum dijadikan wisata. Awal sebelum menjadi wisata ya. Sebelum. Untuk ke desa seberang. Di sebelah tuh desa apa? Oh, masih Batu Hapu. Makanya kan itu kan 87 itu kan awal mula dijadikan wisata itu 87 toh. Oh, yang oleh AMD tadi ya. Jadi TNI merintisnya lah AMD tadi lah. Tapi ada informasi yang tempat bagian Ibnu Hajar? Faktakah itu atau mitos? Ibnu Hajar memang sebagian apa pengikutnya bukan ke sini, Pak. Sembunyi di sinilah. Persembunyiannya, Bu. Bahkan ada yang mengatakan termasuk adalah apa pasukannya Pangeran Antasarian sembunyi di sini juga. Oh, mungkin benar ini sembunyi sini sebelum menyerang ke benteng anu lah Pengaron. Bisa jadi rapat-rapat di sini. Itu apa, Pak, di depan itu, Pak? Tembus kemana itu? Tembusnya ke tepi belakang. Luar biasa. Sudah sering kesini kah, Pian? Belum pernah. Ini pertama kali berarti lah. Iya, pertama kali. Kenalnya Gua Batu Apu dari mana? Dari Bun Anda? Dari omongan-omongan orang. Omongan lah, di Facebook atau adalah? Iya. Berarti perombongan. Terima kasih lah. Sudah percaya lawan anu objek wisata daerah lokal ya, lo.